Pemirsa Kabar Piye, kita saat ini ada di daerah Jatiwoyo ya. Jatiwoyo, Sewan Mayungan ini ya. Ini ada warung kuliner, warung sedap, mantep ini ya. Menunya nasi goreng, nasi mawut, mie goreng, mie godok, capcay, fuyung hai. Ini yuk kita deketin yuk, ini termasuk laris manis ini ya. Ini baru masak ini ya. Namanya siapa mas? Namanya mas? Namanya siapa? Mas Ito. Mas Eko? Ito. Ito, ini udah berapa tahun di sini? Kalau di sini baru 1 tahun. 1 tahun ya? Tapi kalau jualan udah. Oh, ini berapa ini? Untuk apa ini? Capcay rebus berapa ini? 12.000. Terus nasi goreng? 10.000 aja. Oh gitu ya. Ini buka jam berapa ini? Dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Oke. Sama kalau mau layanan pakai lewat GoFood sudah ada aplikasinya, sudah bisa. Oh dia nanti bisa lewat lewat pesanan ya, lewat WA ya. Nanti diantar ya? Nanti sama urusan sama GoFoodnya, Gojek. Gojek ya? Oh gitu ya. Mas itu rumahnya mana mas itu? Rumahnya mana? Dibetan. Oh, Dibetan kan bisa ya? Iya. Dibantu siapa ini mas itu? Apa? Siapa? Dibantu siapa ini masak ini? Sama saya sendiri yang. Ini yang bantu masak apa? Ini Mas Iwan. Mas Iwan? Ya. Rumahnya Iwan? Karanganom. Karanganom ya? Karanganom. Gimana? Ini pelanggannya dari mana aja nih? Wah. Pejabat ada ya? Pejabat, wartawan. Banyak ya? Ini bikin, mas itu bikin apa, capcay rebus ini ya? Berapa ribu nih? 13 ya? Tuh nanti mas nanti ke 12 keringetan itu kan, kepanasan itu ya. Panas awannya mas. Awannya panas ya? Iya. Boleh wawancara bu, wawancara mau? Oh ya, wawancara ya, ya. Ini ada pelanggan setia nih ya, ya ini satu keluarga kayaknya ini ya. Ibu dari mana nih bu? Jogja. Ibu siapa? Ibu siapa namanya bu? Gulistia. Gulistia. Ibu suka mampir ke sini bu? Asli banget. Seneng ya? Keren. Tadi pesan apa tadi? Capcay. Capcay rebus. Oh, gimana rasanya? Rasanya? Oh, iya. Mantap. Sesuai namanya ya? Sesuai namanya. Ibu Lisya sama siapa ini? Ibu Idam. Ibu Idam. Bu Agung. Ini anak-anak ini. Teman ya. Oh. Tadi dari mana? Dari mana tadi? Dari rumah. Dari sekolah atau dari rumah? Enggak. Main sampai lapar terus kesini. Udah habis ya? Oh, kirain tanduk. Oke, okay. Siap. Ini sebuah menunya ini ya. Pak mie godok, mie goreng. Ini menunya ini menunya. Murah meriah. Paling mahal 12.000, Bro. Oke, dari TKP, Kabar Piye melaporkan. Ini Mas Iwan, Mas apa Mas Iwan? Mas goreng ya. Panas, semutup. Yang goreng sampai keringetan ini ya. Oke, dari TKP Kabar Piye melaporkan. Bagi oke mau datang silakan ya. Mudah dicari, tepatnya di perempatan Gereja Jatiwoyo ya. Ambil ke timur 100 meter, lihat tulisan nama warung Jepang sebelah utara jalan.
Atau dari Gor Klaten ke arah utara sekitar berapa ya? 600 kilo, 600 meter atau 600 meter perempatan Gereja Jatiwoyo ambil kanan. Sip. Ini udah sekolah, Dek. Adik udah sekolah, udah pulang sekolah. Oh, mantap ya. Suka kesini ya. Oke. Mana ini? Yayasan Pangudi Luhur apa? SD. Yayasan Pangudi Luhur Sugio Pranoto. Yang satu? Yayasan Maria Asumta. Asumta. Sip.